Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtadi. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin pada jamaah tarawih di Masjid Darul Barakah yang Allah muliakan, tentu kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah, dengan menggunakan anggota badan kita dalam ibadah kepada Allah, dengan menggunakan harta yang Allah anugerahkan untuk kebaikan, untuk jalan kebenaran. Itulah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut setia hingga akhir zaman. Insyaallah biidznillah kita juga termasuk pengikut-pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, salawat tentu dia adalah konstruksi iman yang sahih dan kita harus melakukannya secara rutin, karena salawat adalah perintah Allah kepada kita setelah Allah mengabarkan bahwa Allah dan para malaikatnya pun membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tentu makna salawat Allah kepada Nabi itu maknanya adalah ampunan, rahmat, kemudian tambahan kemuliaan. Adapun makna salawat malaikat kepada kita yaitu permintaan ampunan malaikat kepada Allah untuk kita. Adapun salawat kita kepada Nabi itu adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan kemuliaan anugerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat Allah kepada kita itu adalah ampunan kepada kita, maghfirah kepada kita, rahmat kepada kita. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kita meminta anugerah dari Allah untuk Rasulullah sekali, dibalas oleh Allah 10 kali ampunan dan rahmat kepada kita akibat salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kita adalah konstruksi akidah yang benar. Sebab dengan salawat ini adalah satu cara mencegah kita kaum muslimin melakukan kultus individu berlebihan kepada nabinya, sebagaimana umat-umat terdahulu mengkultuskan berlebihan kepada nabi-nabi mereka sampai menuhankan nabi-nabi mereka. Itulah Nasrani, itulah Yahudi yang menuhankan nabi-nabi mereka. Adapun kita tentu tidak, karena salawat konstruksinya doa kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, jadi kepada Allah permintaannya kan. Ya Allah, berilah anugerah, berilah kehormatan yang lebih banyak kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sekalian tentang salawat. Salawat juga ternyata menjadi pendorong doa dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a mauqufun baina samai wal ard.
doa kalian boleh jadi terhalang, tertahan antar langit dan bumi. La yus'iduhu syai'un. Tidak ada yang bisa menaikkan doa tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena terhalang di tengah-tengah antara langit dan bumi. Hatta tusallu ala nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalian membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini dalam doa disunnahkan, diajarkan kepada kita tata cara doa. Pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthani. Dan puji-pujian yang lain diperpanjang silakan, ditambah silakan. Kemudian setelah itu membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru setelah itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah prak-prakan doa, tata cara doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ternyata harus ada puja-puji, puji-pujian pada Allah hamd atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Saat yang sama juga diawali dengan membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang Allah muliakan, ini acara tarawih yang ke-9 ya. Acara salat santai yang ke-9. Salat tarawih kan salat santai artinya. Dua rakaat eureun heula gitu ya, karena panjang. Dua rakaat eureun heula, berhenti dulu karena agak panjang. Itulah. Jadi kalau salatnya satu kali istirahat tarawih. Kalau dua kali istirahat tarwihan. Dua kali istirahat kan? Ya, kalau tiga kali lebih istirahatnya tarawih. Bertarawih, beristirahat di atas tiga kali. Tarwih, tarwihan, tarawih. Tadi sekalian, karena di zaman Rasul gak ada istirahat tarawih. Yang ada adalah man qama ramadhana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qama, berdiri di bulan Ramadan, qiyamur Ramadan, ya. Qiyamur Ramadan ada yang mengartikan sama dengan tahajud. Makanya ada yang berpendapat sakaatnya pun sama dengan rakaat tahajud 11. Ada yang mengatakan qiyamul Ramadan beda dengan qiyamul lail. Ada man qama lailan, qiyamul lail itu tahajud. Ada man qama Ramadan, itu adalah salat yang khas di bulan suci Ramadan, mirip qiyamul lail. Barang siapa yang membedakan, biasanya tarawih lain, qiyamul lail lain. Barang siapa yang menyamakan, ya satu sama lain saling mewakili. Saya kira gak usah terlalu banyak dibahas masalah ini. Tarawih sudah sangat bagus ya, sudah melengkapi ibadah puasa kita insya Allah. Karena hakikatnya hadirin sekalian, kewajiban kita yang pokok di bulan suci Ramadan, selain kewajiban kita yang pokok juga yang bersifat harian yaitu salat lima waktu, ditambah kewajiban pokok berikutnya di bulan suci Ramadan secara khusus yaitu puasa wajib bulan suci Ramadan. Jadi berarti di Ramadan ini ada dua kewajiban pokok, kewajiban harian salat sebagaimana bulan-bulan yang lain, ada kewajiban pokok puasa karena khas di bulan suci Ramadan. Itu saja dilaksanakan sudah sangat amat istimewa. Ya. Pernah datang seorang Arabi, seorang Arab dari kampung. Tentu ini bukan kampung kan? Bandung Coret nih ya. Lah di tu Bandung ulah dia Kabupaten Bandung. Ya, tentu ini Bandung Coret. Bukan kota, bukan kampung. Ini perkampungan. Arab dari perkampungan datang menemui Rasulullah. Rasul sedang bersama sahabatnya, ya. Langsung bertanya. Orang kampung baru ketemu Rasul langsung bertanya, pertanyaannya memang dahsyat, ya. Ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitu salawatil maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa la azidu ala dhalika syai'a adkhulul jannah. Ini pertanyaannya dahsyat. Orang kampung jangan dikira orang kampung tidak cerdas ya. Orang kampung itu cerdas-cerdas, ya. Cerdas-cerdas orang kampung itu karena udaranya jernih, airnya juga jernih, makanannya juga alami gitu. Seringkali membuat kecerdasannya di atas rata-rata. Itulah orang kampung. Hati-hati jangan menyimpang orang kampung, hati-hati. Ya. Contohnya orang kampung di zaman Nabi ini. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku melaksanakan salat fardu 5 kali dalam sehari? Jika aku puasa Ramadan di bulan Ramadan? Jika aku menghalalkan yang halal? Jika aku mengharamkan yang haram? Aku tidak nambah kecuali itu.
apakah saya masuk surga? Gitu. Itu pertanyaannya. Dahsyat kan gitu, wanian gitu. Ya, qala Rasul menjawab, "Na'am, ya, Anda masuk surga." Wah, gembira banget kan gitu. Jadi hadirin sekalian, ternyata urusan-urusan pokok saja kita lakukan udah surga urusannya. Manakala urusan pokok tersebut menjadi bagian amal saleh yang pokok, landasannya iman kepada Allah. Iman pada Allah dengan iman yang lurus, tidak ada penyekutuan di dalamnya, tidak ada syirik, ditambah dengan amal-amal saleh yang paling pokok, surga selesai. Itulah mudahnya berislam. Babari jadi Islam deh. Luar biasa babari. Tidak perlu ada modal panjang, cukup itu saja. Tadinya sekalian, ini dilegitimasi oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 82, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, ulaika ashabul jannahum fiha khalidun." Dan mereka-mereka yang beriman kepada Allah, beriman, alladzina amanu, beriman kan? Jadi iman itu sederhana, cukup dengan mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah syahadat. Dakhalul iman, masuklah iman ke diri seseorang. Sederhana seperti itu. Itulah iman, sederhana. Tidak ada prosesi iman dalam sebuah agama semudah prosesi iman dalam Islam. Babari. Hanya beberapa, enggak sampai 1 menit mengucapkannya langsung beriman. Langsung beriman. Itulah iman. Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Amal soleh kalau dijembrengkan, dirinci satu persatu bisa ribuan amal soleh. Bisa puluhan ribu amal soleh kalau ditulis. Ternyata ada amal soleh yang paling pokok. Itulah amal soleh yang bersifat faraid. Yang bersifat fardu, wajib dilaksanakan oleh kita. Di antaranya adalah amal-amal soleh yang termaktub dalam rukun Islam yang 5. Salat, zakat, salat, zakat, kemudian puasa dan naik haji. Tentu kalau zakat harus mensyaratkan seseorang punya uang sampai nisab. Kalau haji mensyaratkan seseorang punya uang dan ada istita'ah sampai ke Baitullah. Sebab tidak mungkin haji virtual. Haji virtual enggak mungkin kan, metaverse gitu. Juga nonton sepak bola, enggak mungkin haji virtual. Ya meskipun ada pembahasan pasti selesai. Selesai adalah tidak sah haji virtual. Ya. Begitu, nampaknya ada pembahasan katanya para ulama, tapi pembahasannya pasti hasilnya tidak sah haji. Kita sewa haji itu adalah berangkat ke Baitullah. Jadi ada uangnya, ada istita'ahnya, ada kemampuan berangkat ke sana. Itulah haji. Tidak semua orang bisa haji. Tidak semua orang bisa zakat, tapi semua orang pasti bisa salat dan puasa Ramadan. Nah, karena itulah amal yang paling pokok yang harus ada pada seorang muslim adalah setelah bersyahadat tanda iman kepada Allah dan iman kepada yang lain-lainnya sebagai turunan iman kepada Allah, yaitu melaksanakan salat dan puasa. Tadi sekalian, ini amal pokok. Saya sebut amal pokok karena amal-amal non pokok tidak berguna tanpa amal yang pokok. Tahajud ada gunanya tanpa salat subuh? Tidak. Salat apa? Puasa Senin Kamis ada gunanya kalau tanpa puasa Ramadan? Enggak ada. Itulah urusan pokok. Oleh karena itulah hadirin sekalian, kita di Ramadan ini punya tugas pokok di luar tugas keseharian kita yang pokok, yaitu salat 5 waktu. Tugas pokok di Ramadan khusus yaitu puasa bulan suci Ramadan. Ada dua tugas pokok sekarang di Ramadan ini. Dan itulah tugas yang paling pokok dan amal saleh yang paling pokok selain amal saleh yang lain-lainnya. Tahdin sekali Allah muliakan, yang lain cabang sifatnya. Ya, kalaupun ada kewajiban-kewajiban yang lain di bawah ini kewajibannya, derajatnya, selain itu adalah sunnah dan sunnah. Oleh karenanya di Ramadan ya tentu kita harus niat puasa Ramadan yang kokoh karena niat adalah hukumnya wajib. Terus puasa Ramadan yang dimulai setelah terbit fajar sampai terbenam matahari. Prak-prakannya, hayahnya atau prakteknya adalah setelah berniat seseorang menahan al-imsak, menahan anil akli wa syurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ya, menahan imsak dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan terbit matahari, bukan ya. Itu maksud salat duha kalau terbit matahari. Tadi sekali Allah menyatakan kan sederhana. Ya. Silakan ditambah dengan urusan-urusan sunnahnya.
silakan urusan sunnahnya tambah dengan melaksanakan makan sahur. Sunnah hukumnya tidak makan sahur tentu boleh, sahurnya boleh dengan kurma, satu kurma, boleh dengan tiga kurma, boleh dengan seteguk air putih. Rasul pernah sahur seteguk air putih, kuat-kuat ternyata. Ya, itu sunnah hukumnya menghadirkan sahur sebelum berpuasa. Juga pada saat datangnya waktu buka, silahkan menyegerakan berbuka. Ta'jilul fitri, ya. Umat ini akan ada pada kebaikannya selalu, ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Umat ini akan terus ada pada kebaikannya sepanjang mendahulukan, menyegerakan berbuka. Ta'jil itu menyegerakan berbuka, orang ta'jil jadi kolak ya. Ta'jil itu menyegerakan berbuka, mungkin menyegerakan berbuka jadi ta'jil. Ta'jilnya pakai kolak, jadi kolak hukumnya ta'jil begitu kelihatannya ya. Kemana? Ta'jil dulu. Untuk apa? Untuk ta'jil kan gitu. Padahal ta'jil maksudnya menyegerakan berbuka. Ta'jil fitri. Wa ta'khirus sahri. Dan kemudian mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur. Tadi sekali Allah mengatakan itu sunnah. Termasuk sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, juga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Kata Imam Mujahid, seorang tabi'in, dia katakan generasi kami, kalau hari-hari biasa, kami biasa menamatkan Quran itu rata-rata 15 hari sekali tamatan, atau 10 hari, atau 7 hari sekali tamat, 6-7 hari sekali tamat, seminggu sekali tamat. Jadi bisa 6-7 hari ya, seminggu sekali tamat. Tapi kalau datang Ramadan, rata-rata generasi kami menamatkan Quran di Ramadan 3 hari sekali. Kalau datang kemudian Asyul Awakhir, 10 hari terakhir, kami rata-rata menamatkan sehari sekali. Gitu ya. Itu generasi tabi'in. Generasi orang, ya bisa ada alasan kan itu sunnah bukan urusan wajib. Gitu ya. Ya. Memang ya untuk menghadirkan yang wajib saja dan itu bisa merata seluruh kaum muslimin sudah sangat luar biasa. Luar biasa. Tugas kita ya, tugas kita semua. Kan kalau dihitung yang sholat maghrib umpamanya, atau sholat isya, atau sholat tarawih, dibandingkan dengan tetangga kita jumlahnya kan lebih sedikit kan, nggak sampai separohnya lah ya, seperempatnya pun nggak nyampe kan gitu. Ya tentu saja kita husnudzon, insya Allah sholat tarawihnya di rumah, sholat isyanya pun di rumah, itu husnudzon kita ya, husnudzon kita. Tapi nanti sekalian yang Allah muliakan, urusan wajib itu adalah salat lima waktu. Pertanyaannya, apa masih banyak kaum muslimin yang belum salat lima waktu? Itu persoalannya. Padahal yang wajib hanya salat lima waktu, yang lain sifatnya sunnah. Jadi kalau kita menggalakkan, mendakwahkan, kemudian mengajak ya dengan seksama, menata dengan seksama semua orang minimal sholat lima waktu dan itu terlaksana dengan baik, sudah luar biasa. Luar biasa. Kan itu surga di situ kuncinya. Kemudian pada saat yang sama, kalau kita sudah mampu mengajak semua orang dekat dengan kita, agak jauh dengan kita, sekomplek dengan kita, semua yang dekat dengan kita, semua berpuasa di bulan Ramadan ini juga sudah sangat istimewa. Pertanyaannya, apa masih banyak kita temukan orang yang tidak berpuasa? Saya dulu waktu muda tuh agak galak dulu ya. Suka langsung negur orang langsung sampai mau berantem gitu. Ayah nama. Tewani karena ya ada kekhawatiran-kekhawatiran sosial gitu ya. Datang ke sebuah tempat, ya Allah. Restoran buka seperti biasa. Ngarokok, nu balak kesakan Ramadan gitu. Ramadan ini luar biasa hadirin sekalian. Jadi ternyata tugas kita atau tugas kaum muslimin yang paling pokok, yang dengan pokok tersebut kunci surga ada di tangan, gitu kan? Kan surga ada kuncinya kan? Ada pintunya, ada kuncinya. Kalau neraka ada pintunya, nggak ada kuncinya. Nggak ada kuncinya neraka itu. Disebut ada pintunya neraka, tapi kuncinya nggak ada. Tapi yang namanya surga ada kuncinya. Miftahul jannah la ilaha illallah wal ibadatu lillah.
pintu surga adalah la ilaha illa dan pokok-pokok ibadah kepada Allah, salat, puasa diantaranya. Itu pintu kunci surga. Tadi sekalian yang Allah muliakan. Nah, tentu seseorang yang salat 5 waktu plus Ramadan berpuasa tanpa melaksanakan sunnah sekalipun, kunci sudah di tangan tuh, kunci surga tuh. Bismillah, insya Allah seperti itu. Karena Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, merekalah para penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Yang dimaksud dengan amal saleh adalah pokok-pokok amal saleh, salat dan puasa dan pokok-pokok kewajiban yang lainnya. Tentu ketika mampu tambah yang sunnah. Tadi sekalian ya. Tentu ini surga ya. Surga itu kan ratusan tingkat. Kalau ditanya yang begini yang hanya wajib-wajib saja, surganya tingkat berapa? Enggak tahu. Di akhirat aja kita nanti periksa ya. Karena untuk orang yang mati syahid, kan di dunia ini ada orang yang wafat syahid, ada yang wafat tidak syahid gitu kan. Nah, yang wafat syahid itu surganya khusus untuk yang mati syahid 100 tingkat. 100 tingkat. Nah, kemudian tingkatan yang ke-100 di tengah-tengahnya ada Firdaus namanya. Di tingkatan yang paling tinggi ada Firdaus namanya, surga Firdaus. Itulah surganya para anbiya war mursalin. Surganya para nabi dan para rasul dan tentu saja para orang-orang saleh pilihan. Gitu kan? Tadi sekalian itu surga paling tinggi di tingkat ke-100 ada Firdaus di tengah-tengahnya. Di bawahnya ada 100 tahap surga lagi. Jarak surga ke surga sama dengan jarak bumi sampai ke langit gitu. Jarak surga dengan surga. Ada 100 tahap surga untuk orang-orang yang mati syahid di bawah yang mati syahid di bawah itu tingkatannya. Ya, singkat nama asal surga we. Oh, ada genah surga mah itu pastinya gitu. Tapi kan kita ingin juga ingin surga yang lebih tinggi. Oleh karena itu artinya sekali bagi kita tentu tidak puas dengan urusan-urusan yang wajib. Kita ingin menambah dengan yang sunnah karena pahalanya luar biasa yang sunnah juga. Kalau sunnah luar biasa, meskipun pahala sunnah sehebat apapun Bapak Ibu sekalian tidak bisa menyamai pahala wajib. Pahala sunnah tidak bisa menyamai pahala wajib. Sholat tahajud 11 rakaat, apa bisa menyamai sholat subuh 2 rakaat? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi sholat tahajud juga sudah luar biasa pahalanya. Tapi dibanding sholat tahajud, dibanding sholat subuh tidak sebanding. Karena yang satu sunnah, yang satu wajib. Nah, biasanya, mengapa kita harus cerita wajib banyak ini? Pertama wajib itu ya tidak boleh sanggup, tidak boleh kagok, tidak boleh tanggung, nggak boleh. Tidak boleh, kalau sanggup mau taraweh masih menang, nggak ada masalah. Tapi sanggup tuh sholat isya nggak boleh. Ya, karena hukumnya sholat isya hukumnya, aja sementara taraweh hukumnya sunnah. Ya. Ya berarti bisa ditinggalkan kalau sunnah, tapi wajib tidak bisa ditinggalkan. Tetapi kata para ulama, ketika orang sudah menikmati wajib, pasti dia menikmati sunnah. Ketika orang menikmati wajib, pasti dia mencari yang sunnah. Ya, bayangkan urusan sholat 5 waktu, kan wajib. Waduh luar biasa, ini kata kunci semua amal soleh. Induknya amal soleh adalah sholat 5 waktu setelah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita lihat sekarang bagaimana pahala sholat rawatib. Sholat yang menyertai sholat 5 waktu. Ya. Kita cari ada hadis Nabi yang bercerita tentang sholat qobliyah ba'diyah. Yang bersifat mu'akkad. Ya. Kan kalau qobla asar tidak mu'akkad. Tidak mu'akkad. Bukan sunat yang sangat dianjurkan kan. Qobla maghrib juga tidak mu'akkad kan. Qobla isya juga tidak mu'akkad. Tapi yang mu'akkad adalah qobla dan ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya dan qobla subuh. Kata Rasulullah, man shalla fi kulli lailatin fi kulli yawmin wa lailatin thintai asyrata raka'ah. Barang siapa yang salat ya di setiap hari dan malam 12 rakaat di luar salat fardu, yaitu sholat rawatib yang menyertai fardu qobliyah ba'diyah, pahalanya adalah bunia lahu baitun fil jannah, akan dibangunkan oleh Allah untuknya rumah di surga. Itu pahala sholat sunnah.
Kalau pahala salat sunnah seperti itu wajibnya gimana gitu? Dan itu persoalannya di situ. Ya, hadirin sekalian, kemudian 12 rakaat apa saja? Ternyata arba'an qabla zuhri, 4 sebelum zuhur. Nah, kita masih 2 ya biasanya. Masih 2. Nah, meningkat habis Ramadan meningkat jadi 4. Arba'an qabla zuhri. Wa raka'ataini ba'daha, 2 setelah zuhur. Jadi berapa? 6 tuh kan? Memang di zuhur itu luar biasa ya, capek, burang, hanaan, lapar, belum makan, sholatnya paling sholatnya 4 rakaat, kemudian rawatibnya juga 4 dan 2, 6 rakaat. Wah, tantangan ini. Tantangan. Yang belum menikmati wajib, belum bisa menikmati sunnah seperti ini. Ya, asar, tidak ada yang muakada. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qablal fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. 6 tambah 2, tambah 2, tambah 2, 12 ya. Nah, barang siapa yang sholat sunnah 12 seperti itu, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Itulah sholat yang menyertai sholat fardu, rawatib namanya. Ya, qobliyah ba'diyah namanya. Hanya sekali ada lagi satu lagi. Salat 2 rakaat sebelum subuh. Istimewa lagi tuh. Istimewa lagi. Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh, 2 rakaat sunnah sebelum subuh, qobliyah sebelum subuh, itu pahalanya di mata Allah lebih hebat dari dunia dan segala isinya. Luar biasa ya. Kalau orang tahu pahala seperti ini, nampaknya kalaupun harus dengan berbagai cara dari rumah ke masjid kelihatannya gitu. Tapi nampaknya selimut lebih enak daripada itu. Itu ya, luar biasa. Karena ini urusan kenikmatan rohani. Rohani perlu diasah. Makin kokoh, makin tajam rohani kita, ya makin rasional rohani kita memikirkan urusan-urusan kegaiban, urusan akhirat, dan kemudian mendorong seseorang punya tenaga besar untuk melakukan amal-amal soleh yang pada saat orang saat itu ngantuk dan kemudian nyaman kalau berselimut. Tadi sekali yang Allah muliakan. Jadi karena itulah kokohkan wajib kita, insya Allah sunnah akan mengikuti, akan dinikmati oleh kita. Sehebat apakah kita menikmati wajib, maka sehebat itu pula kita akan menikmati salat-salat yang disunnahkan. Hadirin sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan salat tarawih kita memperkuat ya ibadah puasa kita, karena yang wajib adalah berpuasa di bulan Ramadan ini. Tarawih hukumnya sunnah, tapi sunnah juga pahalanya luar biasa, karena barang siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh iman dan kesabaran, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu seluruhnya. Kan luar biasa ya. Itulah salat tarawih. Tapi meskipun dia seperti itu pahalanya, tetap dia posisinya pasti salat sunnah. Maksudnya adalah jika ada orang yang masih belum bisa karena masih berat gitu ya, kita maklumi, kita hormati. Kita puji karena dia sedang melaksanakan salat fardunya, sedang melaksanakan puasa fardunya. Tinggal nanti setelah menikmati modal kita akan menikmati lebih lanjut melaksanakan sholat tarawih. Jadi saya sering mengatakan tarawih 21 hukumnya apa, 23 hukumnya apa, sunnah gitu kan. Yang 11 hukumnya apa, sunnah. Di sini 11 kan, kenapa 11? Praktis gitu kan. Sekarang perdebatannya bukan dalil lagi, bukan. Dulu dalil gitu, dulu ada alirannya dalil, kuat-kuat dalil, mana yang paling kuat. Sekarang enggak praktis kan gitu. Ya, bahkan dulu dimaklumi kalau sholat 23 sholatnya agak cepat. Kalau sholat yang 8 sholatnya lancar gitu kan. Tapi sekarang banyak sholat 8 kecepatan 23. Banyak sekarang begitu kan, luar biasa. 10 menit selesai, itu dasar luar biasa hari ini. Nah, sehingga perdebatannya bukan perdebatan lagi, sudah perdebatan praktis tidak praktis. Enggak masalah ya. Tidak masalah, 23 dalilnya ada, 11 dalilnya jelas. Tidak tarawih masalah enggak? Enggak masalah. Yang masalah tidak salat isya. Yang masalah tidak puasa, ke situ larinya ya, ke situ larinya. Jadi kita ajak masyarakat kepada yang mudah-mudah, sebab urusan wajib itu urusan mudah banget. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya apa? Maknanya adalah Allah tidak memberi beban kewajiban pada jiwa kecuali beban tersebut adalah beban yang mungkin oleh jiwa dilakukan.
ya, adalah orang malas yang tidak mampu sholat subuh, adalah orang malas yang tidak mampu sholat zuhur 4 rakaat, karena tubuh kita diberi kemampuan untuk itu, gitu. Begitu kan? Nah, sekali oleh karena itu urusan wajib tidak boleh ada sanggup, tidak boleh ada tanggung, tidak boleh ada kagok, kan gitu. Kan gitu, enggak boleh ada. Tapi kalau urusan sholat sunnah ada sanggup, tenang-tenang gitu. Legitimasi ya, jangan-jangan. Bukan maksudnya bukan berlaku untuk ini legitimasi, berlaku untuk orang secara umum gitu ya. Anak saya pernah bilang, "Pak, malam ini saya enggak mau, saya mau sholat isya di masjid berjamaah, tapi karena saya capek tadi siang, ngantuk, saya izinnya untuk tidak sholat tarawih." Terus ya tidur, mudah-mudahan nanti bangun dan sholat tarawih sendirian. Bagus, saya bilang, apa-apa. Duh, langsung senyum gitu. "Emang kenapa senyum?" Saya kira bapak mau marah gitu. Saya bilang, "Allah tidak marah apabila sunnahnya ditinggalkan. Allah hanya marah ketika wajibnya ditinggalkan. Masa Allah tidak marah, saya jadi marah, kan salah. Melebihi kapasitas Allah, kan begitu. Nyaman, dibuat nyaman seseorang ya, dengan demikian karena nyaman ibadah dinikmati dengan baik, wajib dinikmati dan sunnah pun akan mengikuti nikmatnya wajib insyaallah. Demikian, billahi taufik wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.